Ragam atraksi dan pawai budaya membuka gelaran rutin di Badung Bali Festival Budaya Pertanian. Acara terselenggara di kawasan wisata Jembatan Tukat Bangkung. Tahun 2016 merupakan kali kelima festival terselenggara. Misi utamanya, perkenalkan budaya agraris dan tampilkan pesona alam serta pertanian khas Pulau Dewata. Festival Budaya Pertanian juga telah menjadi agenda wisata. Well, it's fantastic. I mean, look at all the colors and all the fruits made into different shapes and designs. The penjor needs to go, but already I'm enjoying the atmosphere, the people in the costumes. There's obviously some dancing going on, probably some gamelan maybe down there. Looking forward to the whole day. Bukan hanya atraksi budaya, rangkaian festival sajikan pula ragam sajian tradisional. Tidak ketinggalan, berbagai hasil bumi unggulan kawasan ini. Dari Kecamatan Petang di Kabupaten Badung ini, salah satu komoditas unggulannya adalah jambu kristal seperti ini. Nah, jambu ini daging buahnya sangat renyah dan juga bijinya sangat sedikit, jadi sangat lezat. Dalam berbagai acara hingga Senin 1 Agustus esok, pengunjung juga bisa ikut mencoba berbagai kegiatan bertani. Seperti menanam padi hingga menggiring itik di persawahan. Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk Inet.